Kembali lagi bersama saya Gusde Subawa di sini. Dan hari ini kita akan menonton video-video lucu lagi, video-video unik yang ada di beberapa belahan negara tentunya. Tapi hari ini saya khususkan untuk menonton iklan-iklan yang ada di Thailand. Karena kemarin kita sudah menonton film Hindia, film Afrika, dan sekarang saya ingin menonton iklan ya. Iklan dari Thailand, apakah unik, apakah absurd? Kita coba lihat dulu. Dan tentunya untuk kalian yang sudah bergabung di channel ini, saya minta untuk kalian like channel ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung, kalian bisa subscribe channel ini. Biar nggak lama-lama, kita langsung saja nonton videonya. Oke, kita langsung saja nonton videonya ya. Iklan kantong sampah. Iklan kantong sampah, oke. Saya baru tahu bro, kalau kantong sampah itu ada iklannya segala. Iya, ya, saya juga baru tahu. Kantong sampah yang satu ini bukanlah kantong sampah biasa loh. Siap. Jangankan cuma masalah sampah, copet aja bisa teratasi sama kantong sampah yang satu ini. Oke. Memang ya, di Thailand kantong sampah aja ada iklannya. Oke. Kantong sampah hero namanya ya. Oh, siap. Oh gitu, oke. Jadi kantong sampahnya terlihat kuat ya. Kantong sampah dilawan dengan kantong sampah, dan kantong sampah hero menang. Oke, dilempar durian. Siap. Duriannya tidak tembus. Oh, adem. Keren. Ini adalah satu iklan yang benar-benar fantastik ya. Jadi selain dia kuat, tong sampahnya juga lembut katanya. Oke, bagus. Kresek Hero mampu membersihkan sampah masyarakat. Hero pahlawanku. The best iklan ya. Bagus. Emang Thailand perlu dicontoh iklan-iklannya. Oke, kita tonton lagi setelah ini. Iklan ban ya, siap. Iklan ban. Oke. Iklan ban tapi dengan anjing. Masih rada-rada kurang sinkron ya. Oh, anjingnya patah hati ya. Anjingnya patah hati melihat pacarnya dipeluk orang. Terus apa masalahnya dengan ban ya? Belum nyambung ya. Anjingnya sakit hati, dia berlari. Dia masih berlari sejauh mungkin. Oke. Oh, kasihan anjingnya ya. Dia teringat dengan pacarnya tadi. Oke. Ketabrak. Aku ngerti. Mantap. Karena ban. Mantap. Ban anti slip ya. Itu iklan yang sangat-sangat kreatif ya, menggunakan anjing sebagai aktornya dan tetap dengan ban yang tidak slip. Bagus. Iklan Thailand memang bagus. Oke, kita mulai lagi. Ini iklan apa ini? Oke. Okay. Oh, iklan keran air, oke. Okay. Sanwa ya namanya. Makanya terhindar dari karatan. Oke, okay. Belum ada yang aneh ya. Iklan air Sanwa. Coba tebak keran apa yang tahan lama? Beli keran Sanwa, tuh kan benar. Oke, okay. Persen kuningan, dijamin anti karat. Biasa aja ya. Oh, belum selesai. Coba geser kameranya dikit, maksudnya. Oh siap. Tadi bukannya yang jaga itu bapak-bapak ya? Terus semua orang tahu keran Sanwa terbuat dari kuningan. Oh siap. Ini kalau di Indonesia udah disensor ini, nggak boleh nih. Woi, siap.
Terus? Terus? Maksudnya? Hubungannya sama keran? Kawat gigi? Kawat gigi? Oh siap! Oh siap! Artinya dia memang benar-benar terbuat dari apa kuningan sampai dia tersedot dengan magnet. Agak susah ya untuk dimengerti ya. Oke, setelah itu ini adalah iklan sanwa paling greget yang pernah ada. Ya memang greget sih. Nggak, memang greget karena nggak ada hubungannya keran air dengan kawat gigi ya. Oke, kita mulai. Terus ada cewek menghidupkan keran air seperti biasa slow motion. Ah siap. Anjir, keren. mantap. Mantap. Jadi selain dia anti karat, dengan sanwa ini juga menghasilkan air yang sangat deras. Sangat-sangat keren iklannya ya. Oke, kita mulai lagi iklan saham. Iklan saham, oke, seperti trading seperti itu ya. belum masuk. Ini masih dengan karet gelang yang ada di pasar. Hubungan dengan saham itu belum ada. Bagaimana cara mengikatnya? Teknik sangat sulit yang dibutuhkan keahlian tinggi. Oke, benar. Untuk dengan trading saham itu membutuhkan teknik yang tinggi. Dipraktikkan setiap hari biar tidak tumpah. Oh siap, siap. Oke. Saya mengerti. Jadi iklan ini menandakan ke orang-orang yang ingin trading saham itu tidak semudah itu. Jadi perlu pelatihan yang khusus. Dia harus belajar setiap hari sampai di rumah dengan cara. Di sini dia mencontohkannya dengan memasang karet gelang di plastik. Terus. Rubber reaction. Oke. Karet yang digunakan juga harus original. Oh mungkin ini indikatornya ya, sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi. Cara membungkusnya juga harus kencang dan lincah. Oke. Jadi kita harus membutuhkan ketelitian dalam saham. Teknik ini sangat menarik perhatian dunia. Benar. Bahkan banyak orang asing yang ingin belajar. Siap. Oke. Oke, ibu ini mengajarkan ya seberapa sulit untuk menggunakan teknik-teknik, tapi semua dijamin aman dan semua bisa. Luar biasa. Ada yang banyak kesulitan dalam hidup ini. Terus cukup dengan pembukaan yang sulit. Mantap. Ini iklan yang sangat kreatif, tapi memang agak susah dicerna ke otak ya. Karena hubungan karet gelang dengan saham itu hampir tidak ada, tapi dengan iklan ini dia bisa menghubungkannya. Luar biasa ya, iklan-iklan Thailand sangat-sangat bagus. Iklan kartu kredit sekarang, oke. Kita tonton dulu. Ada apa dengan kartu kredit dan iklan di Thailand? Ada orang berlari beli tisu 500 perak harganya. Uangnya 100 ribu. Oh, blok sih. Udah tahu harganya cuma 100 perak. Oke, ternyata dia kebelet ya. Dia kebelet untuk buang air sampai dia membantu nenek-nenek ini. Dia membantu nenek-nenek ini untuk kembaliannya supaya cepat karena dia sudah enggak kuat untuk buang air. Oke, belum ada yang aneh ya untuk ATM ini apa ya? Oh shit, dia udah gak kuat ya. Dia udah gak kuat. Boleh pinjam kamar mandi? Oh, dia sudah keluar ya. Oke, saya ngerti sekarang. Emang otak kita benar-benar harus sinkron dengan iklan-iklan yang ada di Thailand ya. Jadi ini maksudnya, dengan kartu kredit kita bisa lebih cepat dalam transaksi. Karena kalau dengan uang tunai, dia harus menunggu kembalian. Dia sudah sakit perut dan akhirnya dia tidak kuat. Dan dia pup di dalam celana. Oke, mungkin itu aja ya untuk iklan-iklan dari Thailand yang bisa bikin kita punya apa ya?
punya pengalaman baru menonton iklan, dan kita sudah lihat besok kita lanjutkan lagi untuk lihat video-video unik, video-video lucu lagi dari berbagai negara. Tapi besok saya usahakan bikin yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Untuk kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan semoga kalian sudah like, komen, dan subscribe, kalian mendapatkan rezeki untuk hari ini ya. Oke, mungkin sekian untuk video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.